Baru-baru ini, aktris dan usahawan terkenal Putri Sarah Liana terkejut apabila timbul spekulasi yang mengatakan bahwa bekas keluarga mertuanya yaitu Datu Yusuf Aslam dan Datin Fatimah Ismail telah membelikan rumah untuknya. Menjawab kepada dakwaan itu, Sarah menafikan tuduhan berkenaan dan bertegas bahwa rumah yang didudukinya sekarang adalah hasil titik polunya sendiri tanpa meminta dari bekas keluarga mertuanya. Hah? Kenapa pula bekas mertua nak belikan saya rumah? Diorang dah tak ada kena-mengena dengan saya dah. Saya beli sendiri dengan duit sendiri. Kita kerja ada duit sendiri. Kenapa nak harapkan orang? Setiap yang gosip tu tak baik tau. Penat kita kerja siang malam, tidur tak cukup, makan tak kenyang, mandi tak basah. Pada masa sama, pelakon ini turut mendedahkan niatnya yang sedang mencari tempat tinggal baru yang lebih berhampiran dengan ibunya supaya dapat menjaga anak-anaknya sekiranya dirinya sibuk bekerja. Sekarang saya duduk di kondo, tapi dalam masa sama nak cari rumah. Saya nak cari rumah yang dekat dengan rumah mama saya, ada di kawasan itu cuma mahal sikit. Tapi tak apa, pelan-pelan kita naikkan bisnes dulu, kumpul duit berjimat. Saya tak boleh jauh dari mama saya sebab kadang pergi syuting balik lambat, jadi mama lah yang tolong ambil dan hantar ke sekolah, bawa diorang ke rumah mama. Thank you.